Pokoknya beresin, bantuin Mami beresin rumah. Kenapa sih nggak Mami aja yang beresin? Udah tahu lagi libur sekolah harusnya kita santai-santai, malah disuruh beres-beres kayak gini. Nih, Mami. Kenapa itu nangis-nangis? Kenapa sih kok ada digangguin? Kita suruh jagain. Tapi sekarang dia tuh gemoy sekali. Bukan gemoy sekalinya. Tahu salah, diajarin salah, dinasihatin salah. Ini keluar aja kalau kayak gitu deh. Ya udah, Mami ngucir Dita, ya udah kena anak mumbut. Belanja ini. Aduh. Meskipun hidup sendiri tetap aja harus belanja, harus masak sendiri ya. Belanja apa aja ya? Entarlah gimana nanti aja lah, di warung aja lah nanti. Semuanya Mas. Mau belanja. Ah, makan-makan ah. Ah. Gino cowok. Keras banget suka. Enak sih. Keras. Tuh ada HP nih, main HP sambil makan. Dita. Iya. Dita. Dita. Aduh, Dita liburan nonton HP terus deh. Ini buat bantu beres-beres maminya, bisa enggak? Aduh, berantakan banget kayak gini. Kenapa apaan sih, kan lagi libur. Itu buat beres-beres lah, jangan berantakan kayak gini nih. Mami yupi-yupian mulu kayak gini. Nih adiknya diajak apa gimana gitu kok. Nih. Udah. Ayo beres-beres dulu. Gak mau tuh, ayo beres-beres dulu. Gak mau. Gak kayak gitu, ayo cepetan ah. Ayo. Lista. Udah deh. Nah gitu, bantuin maminya beres-beres. Pusing mantap banget ya, rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini. Mana di rewel banget lagi kayak gini nih. Udah ya. Apa masih berantakan kayak gitu, jalan tuh kotornya kayak gitu rumahnya. Beresin dulu ah. Ayo gitu cowok kakak-kakak ini. Pokoknya beresin, bantuin mami beresin rumah. Ini mami kan lagi libur, kenapa disuruh-suruh sih? Di sekolah capek lagi, walaupun ada AC tapi bosan. Kak, cepetan kak, beresin rumahnya. Kenapa Dita sih? Harusnya tuh Dita tuh diajak jalan-jalan, kek malah. Iya, beresin dulu rumahnya. Rumahnya sih berantakan kayak gini, udah mau jalan-jalan. Cepetan ayo nih lo, berantakan. Yuk. Mami mana sih? Padahal kalau Dominic sama Dani gak pernah disuruh-suruh. Dita doang yang disuruh-suruh. Kenapa sih gak Mami aja yang beresin? Udah tahu lagi libur sekolah harusnya kita santai-santai, malah disuruh beres-beres kayak gini. Harusnya kan Mbak Amber kan yang beres-beresin ini. Kenapa Dita ini suruh? Kak Dita, iya. Udah selesai beres-beresnya. Udah, kenapa Mami gak minta Mbak Amber tuh ada ini Oni? Ini masih berantakan sekali nih. Kenapa harus ditekan Mbak Amber jagung, bisa? Jagung rebus lagi. Yaudah kalau gitu, bantu Mami jagain dari dulu. Mami mau jual baju dulu di belakang. Nah udah nih. Nggak tolong. Ini dibawa nih. Dibawa ya. Kak, dijaga bener loh kak. Nanti nangis adiknya ya. Yo. Yaudah Mami tak jemur baju dulu. Kita mau bikin nangis. Jangan dibikin nangis. Yang bener jaga adiknya. Yang bener jaga adiknya, udah sana. Okay. Aduh punya anak. Pusing. Aduh
panas-panas gini. Belanya apa ya? Ma punya duit berapa ya? 20.000. Masih pun hidup sendiri sudah biasa. Panas banget. Oh, mau beli apa ya? Mau bingung ya, aduh. Masak sayur sop atau masak telur dadar? Tapi makan masaknya sendiri, makan sendiri. Gak ada yang makan. Apa ya lagi ya? Bingung mah apa ya? Woi! Woi! Dasar anak kurang ajar. Tahu emaknya emak datengin tuh. Emak ditabrak sakit bingung emak. Mau tahu sampan-sampan anak sekarang, aduh. Dasar awas tuh ya. Emak cariin tuh emaknya tuh. Tak marahin emaknya punya anak kayak gitu. Dasar tuh anak berandalan melalui jalan. Mas, nama apa? Mama mau ke warung gimana? Sendalnya copot. Udahlah, buang aja lah. Padahal ini semua kenang-kenangan selama lihat tuh. Bagus kan warnanya, ya udahlah, tak buang aja ininya putus. Mas sebelah nggak bisa. Udahlah, mau belanja aja lah. Tak buang aja lah. Ini bocil ngapain sih? Cik. Ini tuh mau jahilin Darlin deh. Tak ngepetin. Mana HP-nya? Nah udah deh, nih HP-nya nih. Mami. Kenapa itu nangis? Enggak kok. Kakak Dista, Mami udah bilang apa? Mami belum udah selesai jemur baju, udah suara teriakan adiknya. Kenapa sayang Mami? Kenapa? Itu memang sayang-sayang kok, memang tak jahilin satu aja, tak ambil HP-nya. Jangan gitu, kan tasnya di adiknya lagi rewel. Iya. Maaf ya, kita maaf sama adiknya cepet. Maaf. Ayo, tuh kan mau maafin kan. Maaf dulu, nanti mau beli es krim. Aduh, bisa ini gimana sih, bisa gak di sih mainan, dari adiknya? Main ke playground? Oke, salim dulu. Salah ya? Bisa. Bisa dengerin Mami, kenapa sih kok adik digangguin? Mami kan suruh jagain, bukan digangguin. Tapi itu karena dia tuh gemoy sekali. Bukan gemoy sekalinya. Mami, tapi kok Dominic sama Dalin gak pernah disuruh-suruh gitu doang? Bukan gitu kan, Disa yang paling besar. Disa masih bisa diandelin, kok adiknya masih kecil-kecil gak bisa. Disa ini bisa nurut gak sih sama Mami? Cuma dimintain tolong gitu aja udah marah-marah. Tapi kan, kenapa Mami tuh dalam akhirnya kita dulu harusnya itu akhirin kakaknya Dita dulu baru. Dita aku gak mau jadi kakak, aku gak jadi bisa adik. Lah. Ya bisa itu udah dari anak pertama. Anak kedua. Gak bisa dari anak kedua. Udah ah. Jadi kamu itu udah tahu kok ngelawan terus sama Mami ya? Karena Mami sukanya nyuruh-nyuruh. Itu mendidik supaya Dita jadi anak yang rajin, anak yang pintar. Aku kan gak sering. Apaan yang sering? Anak perempuan tuh rajin, harus pintar, bebenah rumah, gak boleh malas-malasan kayak gitu. Nanti Dominic, Darlin juga semua Mami ajarin kayak gitu, beres-beres rumah. Semuanya. Desainnya ya harus nurut ya, dikasih tahu orang tua. Mami tuh sayang, Opi tuh sayang sama Dista, ngelawan mulu. Gak ada ya, udah deh Disanya gak bisa kasih tau sama Mami. Disayangin salah, dikasih tau salah, diajarin salah, dinasehatin salah. Yaudah keluar aja kalau kayak gitu deh. Ya udah, Mami ngucir Dita ya udah kenal anak mumut. Apa? Anak apa? Apa dia bilang itu? Anak mumut? Anak? Ih, itu anak tuh kebanyakan tau sinetron kali. Masa dia bilang dia anak pungut? Aduh udah belanja ini mah mau makan apa ya? Ayam goreng barbecue, yeay. Ma. Oh, Ambar. Hai, sini, Ma.
Lagi ngapain? Rajin benar ini anak perawan. Iya dong, rajin dong. Kan bersih-bersih, Mak. Bersih-bersih. Loh, Mak kok nggak pakai sendal? Di mana sendalnya? Sendalnya cerita panjang. Sini-sini, Mak cerita sini. Ayo, sini aja ya. Duduk ya. Aduh, oke. Cerita gini nih. Gimana? Aduh, gitu. Ini. Tadi tuh Mak tuh kan belanja. Sempet motor. Gini. Gitu. Tapi emang gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma okay, ini pinggul kan? Emak sakit, cuma kesempet doang. Iya, hati-hati dong, Mak, lihat nah, jalan. Iya, kan tadi itu pas kesempet, kan Emak tuh langsung emosi. Hah, gitu. Itu anak siapa gitu, Emak tuh langsung, ya, woy gitu kan. Emak langsung teriak, woy gitu. Nah, Emak udah teriak gitu, Emak tuh hilap. Emak tuh langsung ambil sendal kan, iya. Biasa sama Emak kalau emosi gimana, ambil iya. Sendal. Nah, dilempar tuh. Lempar. Iya. Ya, kok dilempar? Jadi enggak pakai sendal gara-gara dilempar, hilang. Enggak, ada. Terus kan dilempar, uh-huh. Anaknya udah ke sana jauh. Nah, sendal emaknya putus. Lempar. Ya ampun, Mak. Kena aja itu kali, Mak. Ya udah, Mak buang aja. Oh. Jadi Mak sekarang nyeker. Tapi Mak enggak apa-apa kan? It's okay kan? Kenapa-napa? Iya. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi kemana? Itu Dista mau kemana? Iya. Masa Dominic sama Darlin disuruh-suruh sih? Dominic sama Darlin gak disuruh, tapi Dita disuruh terus. Dista, sini. Apa? Mau kemana sih? Aduh, kok bawa-bawa tas gini sih? Mau kemana? Ini bukan tas. Oh iya, aku tuh. Koper. Aduh, berat koper. Banget nih kayaknya isinya apa sih? Itu loh nih, ini koper. Mau kemana sih berat? Aduh, ini berat banget lagi. Mami tuh ngusir Dita dari rumah. Ah, kok bisa sih? Ngusir? Iya, karena tuh Dominic sama Darlin gak disuruh-suruh, tapi tuh disuruh-suruh terus. Mana kan tuh lagi libur sekolah, itu kan pengen istirahat, malah disuruh-suruh. Oh gitu ceritanya. Bisa sih, Pak. Oh. Iya loh. Gak mau sama maju gitu. Gak mau, Dita liatnya aja udah mual. Apa loh, yaudah bentar. Gimana ya? Panggilin Mami dulu ya, kamu jangan pergi. Jangan. Kita tuh anak pungut. Hah? Dista anak pungut? Gak bener, nanti kita maju ke Mami dulu ya. Jangan. Gimana dong ini? Kamu aja, kamu ini. Iya, kamu aja. Ih, kan gak mau sama Mak Jengkelit. Mak Jengkelit dulu aja deh. Jangan kemana-mana dulu, loh. Ih, tak gak mau. Dista? Dista? Ngapain? Iya, kenapa tadi tuh sebenarnya gak... Aduh. Ini bener-bener deh, Dista. No. Kak Dista, itu ngapain bawa koper-koper segala kayak gitu? Mami sih usir Dita. Ini tuh bukan ngusir, itu tuh biar adik Darlin gak nangis. Kan Dista jahilin dari tadi di kamar. Iya, tapi kok Darlin sama Dominic gak disuruh-suruh? Dia masih kecil, ya kali adik masih kecil yang misur bersih-bersih. Ya gak tau, dia jatuh. Mami kan gak masuk sekolah. Udah, ayo, minta maaf sama Mami gimana? Nana, maaf, Mami. Yang ikhlas. Maaf, Mami. Yang ikhlas. Cincinnya tajam. Gak boleh gitu lagi ya, gak usah kabur-kaburan, bawa koper-koper kayak gini sekarang. Untungnya aja udah Mbak Ambar sama Mak Jengkrit nih. Gak boleh kabur-kaburan lagi ya. Ya udah nih. Orang maminya sayang, itu ngapa tadi bilang anak mungut-mungut itu apa? Itu mungut ini? Itu. Apa? Mungut sendal kok. Mungut sendal. Udah yuk kita masuk ke dalam aja nih. Udah deh, Mbak gendong. Yaudah, minta temen Mbak Ambar aja deh main. Ini Mbak Ambar juga. Mak mau pulang dulu ke rumah. Udah, Mami pulang dulu ya. Mak, ini aja deh. Ini anak saya kan suka ngambek, suka hilang-hilangan. Boleh nggak minta tolong jagain deh, bantu-bantu saya di rumah ini gitu loh, buat jagain. Jadi aku di sini gitu, nginep-nginep gitu ya. Iya, Mak di sini, saya di luar. Ya enggak lah. Oh, ya udah, nanti saya kesini ya, bawa dulu. Udah-udahnya apanya, udah masuk ke dalam aja. Yang akur sama Mbak Ambar buat jagain anak-anak di rumah ya. Ini anak saya pokoknya super aktif semua. Ayo, masuk. Gimana, Bu? Gak kelihatan jalan. Gendong, main gendong Mak Jengkelit. Woi, ini mana nih, woi? Ayo deh. Ya ampun, ini lagi satu. Ayo, masuk.